para hadirin hadirat yang hadir, serta juga adik kakak saya yang dikasihi, yang mengikuti secara maya melalui siaran langsung FB Live, siri-siri ucapan dan ceramah sempena pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Simpang Ceram Johor Darul Ta'zim pada malam ini. Salam muhibbah, salam muafakat nasional, salam Perikatan Nasional dari saya sekali lagi. Kerana sejak pilihan raya umum negeri, barangkali ramai yang mengikuti ucapan saya hampir setiap malam ada secara live, dan sekarang bersambung lagi episod Ceritrawaya, apa tu Ceritrawara politik negara. Dan alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah, walaupun gelagat dan gelombang politik itu bertukar-tukar berbagai-bagai, namun setakat ini alhamdulillah kekentalan rakyat, solidariti rakyat, kefahaman rakyat, kejituan pemikiran politik rakyat, saya nampak tetap utuh dan tidak mudah goyah dengan politik-politik yang berbagai-bagai mendatang. Walaupun pemimpin berpecah, saya lihat rakyat masih berpadu. Walaupun pemimpin menukar haluan, tidak melaksanakan mandat yang diberikan, lain diundi, lain yang dapat, tapi rakyat kekal utuh, tidak terpedaya. Walaupun kadangkala rakyat berdepan dengan ugutan kuasa oleh orang-orang yang berkuasa, tetapi ia tidak menghalang rakyat untuk beristiqamah, menyatakan pendirian politik secara tuntas, seperti yang kita lihat dalam pilihan raya umum negeri baru-baru ini. Maka kita masih boleh bersyukur dalam negara kita ini, proses demokrasi yang berjalan menunjukkan kuasa rakyat, kebijaksanaan rakyat tetap terserlah, dan masih ada harapan untuk hari esok negara kita. Kepada mereka-mereka yang memilih politik sebagai wadah perjuangan, hendaklah memperbaharui tekad masing-masing. Bertanya kepada diri, kenapa kita memilih jalan-jalan politik? Kalau memilih jalan politik kerana mau mengejar jawatan, silakan cara mereka. Kalau mau memilih politik semata-mata kerana mau berpuak, silakan cara mereka. Tetapi sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, politik orang Islam mempunyai tahap accountability yang teramat tinggi. Malah rakyat tidak perlu takut kalau ada orang politik yang bersandarkan politiknya pada agama, kerana agama itu mengawal manusia agar manusia melakukan kebaikan. Yang perlu dibimbangkan ialah politik yang hanya bersandar pada akal manusia, tanpa bersandar pada panduan Allah, kerana pemikiran manusia itu ada keterbatasannya. Yang perlu ditakutkan ialah kalau politik hanya bersandarkan pada ideologi dan fahaman manusia, kerana ideologi dan fahaman manusia juga ada keterbatasannya. Yang perlu ditakutkan ialah politik semata-mata kerana agenda pribadi, kerana apabila agenda pribadi didahulukan, nescaya matlamat perjuangan politik tidak sampai ke tempat yang dituju. Namun bagi orang-orang yang memilih politik kerana rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala,
Karena memilih politik sebagai suatu tuntutan fardu kifayah, di mana terutamanya orang Islam, umat Islam dalam negara yang majoriti orang Islam berjuang atas dasar politik adalah suatu tuntutan fardu kifayah. Dan oleh kerana ianya satu tuntutan yang fardu kifayah atas rakyat ramai-ramai, mungkin fardu ain atas orang yang memilih pemimpin, maka yang perlu kita pastikan, politik kita mesti bersandarkan syariat. Dan kepertanggungjawaban kita bukan hanya kepada pengundi, bukan hanya kepada Dewan Negeri, Dewan Rakyat, tetapi kepertanggungjawaban kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang kita lakukan tidak terhenti hanya sewaktu hayat kita hidup, tetapi lebih besar tanggungjawab kerana kita terpaksa menjawab di hadapan Allah Rabbul Jalil nanti. Bagi saya, ya betul, kalau Ustaz Mizbahul Munir kata saya agak lama, ya boleh tahanlah lamanya. Saya bermula politik waktu saya berusia belasan tahun sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti, sebagai Presiden Kelab UMNO waktu menyambung belajar di London, sewaktu umur belasan tahun. Dan adalah sedikit sebanyak pengalaman, pengalaman jadi calon taklah banyak sangat, 8 penggal saja. Pengalaman jadi ahli UMNO pun taklah lama sangat, lebih kurang 50 tahun sahaja. Pengalaman mentadbir parti taklah lama sangat, sebagai ketua UMNO bahagian Nilam Puri dan Ketere selama 36 tahun. Dan dalam UMNO mentadbir UMNO pun taklah besar sangat, hanya sebagai Setiausaha Agung UMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional dan Setiausaha Agung Bersama Muafakat Nasional. Saya anak orang kampung biasa, bukan anak orang berpangkat, hanya orang kampung biasa. Tok saya seorang nelayan, ayah saya seorang tok guru agama. Dan saya belajar di 3 universiti, di UTM, di Universiti Sofia di Jepun dan London University. 3 dan dapat kelulusan profesional town planner, tapi ditakdirkan tak pakai sijil profesional, tapi jadi wakil rakyat. Daripada waktu mula-mula jadi wakil rakyat, waktu saya berumur 29 tahun, umur 33 tahun jadi Menteri Belia dan Sukan ganti Datuk Najib. Lepas tu jadi Menteri Luar Bandar ganti Tun Gafar Baba. Lepas tu jadi Menteri Wilayah Persekutuan, kemudian jadi Menteri Komunikasi dan Multimedia. Berpeluang sedikit berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri, menjadi Menteri Kabinet Mahathir bersama dengan Anwar Ibrahim, dan sedikit lebih awal daripada Tan Sri Muhyiddin. Waktu saya jadi Menteri Kabinet, Abah Tan Sri Muhyiddin Menteri Besar Kerajaan Johor. Lepas tu dia ganti tempat saya jadi Menteri Belia dan Sukan. Adalah sedikit latar belakang rebah bangun menang kalah dalam pilihan raya. Dan antara banyak-banyak yang saya duk berlawan dalam politik di Kelantan, berlawan dengan PAH. Tiap-tiap kali pilihan raya, berlawan dengan PAH. Dan saya tak pernah terfikir yang satu hari saya ini pula jadi ahli PAS. Malam ini saya menjadi ahli PAS. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Saya reda sereda-redanya, kerana yang saya perlu pertahankan bukan soal partinya, tetapilah soal dasar yang diperjuangkan. Bila saya datang nak berkempen, bila penceramah-penceramah tibai UMNO, tibai UMNO, saya tu kadang-kadang terasa sikit-sikit. Walaupun kita dah jadi ahli PAS tu, ialah malulah bila lama 40-50 tahun ni tuan-tuan sebagai Setiausaha Agung parti. Tapi apakan daya tuan-tuan, ya,
kita terpaksa berdepan dengan realiti. Yang menjadi masalah kepada UMNO bukan orang cawangan UMNO. Yang menjadi masalah kepada UMNO bukan AJK bahagian UMNO. Bukan pimpinan negeri UMNO. Yang menjadikan masalah pada UMNO itu hanya seorang saja. Sebab itu saya kata tadi, kalau politik itu matlamatnya nak jaga individu, kita nak ketepikan soal syariat. Bila bermasalah tak nak rujuk kepada tempat kita patut merujuk. Kalau ada problem dalam perjuangan, rujuk kepada Al-Quran. Rujuk pada panduan Al-Hadis, ijma', kias, banyak yang ada sebagai orang Islam. Dan di sinilah yang menyebabkan saya berbeza pendapat secara total. Waktu saya jadi sesagung, hamba Allah itu jadi presiden, dan saya pun boleh ikut setengah-setengah benda, tapi saya tak boleh ikut semua benda. Kerana kita ni orang perjuangan, ada dasarnya. Dan sehinggalah sekarang bila datang pilihan raya, tajuknya masih sama. Baik PRU atau pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil. Soalnya apa? Soalnya bagaimana kita nak memikul amanah tanggungjawab Allah SWT pada kita. Dengan sebaik-baiknya. Sebab itu dalam soal politik kita, lebih lagi dalam Perikatan Nasional, lebih-lebih lagi dalam PAS, ini bukan soal pembicaraan soal kaum. Ada orang momokkan supaya takut pada PAS. Kalau nak tanya orang yang lebih kenal PAS adalah saya. Kalau ada keburukan pada PAS, yang paling nampak awal sekali saya. Kerana saya lebih lama dalam politik dan saya berada di Kelantan, kubu PAS. Kalau kata PAS zalim, saya akan nampak dulu. Kalau PAS jahat pada orang Cina, saya akan nampak dulu. Kalau PAS tak adil pada orang Siam, saya yang akan nampak dulu. Hatta kalau PAS jahat terhadap UMNO, sewaktu saya jadi sesagung UMNO dan sesagung Perikatan Nasional, saya yang nampak dulu. Maka apabila pemimpin UMNO memfitnahkan PAS dan Bersatu, waktu itu kami semua sama-sama berada dalam kerajaan. PAS pun jadi menteri, UMNO jadi menteri, Bersatu jadi menteri. Ada orang masih lagi suka menghina satu sama lain. Kerana kalau PAS, wakil ayah PAS tak pandai mentadbir. Bohong. Kenapa? Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana menteri-menteri PAS, bagaimana cara Presiden PAS, betul macam Ustaz Misbahul Murid sebut tadi. Saya yang rundingkan kursi dengan PAS, tak pernah timbul masalah. Waktu tu PAS dah harap daripada 18 nak dapat 20-30, tak apa dah. Bersatu pun macam tu, dapat tanda 30-40 kursi pun tak apa dah. Yang problemnya UMNO, nak bagi 60-70 tak nak, nak 120. Saya kata tak boleh. Politik hari ini tak ada lagi siapa yang boleh duduk secara solo. Ini bukan zaman dulu-dulu UMNO nak solo. Ini juga bukan zaman untuk PAS nak solo atau Bersatu nak solo. Kerana senario politik sudah berubah. Kalau kita nak sempurnakan tugas kita pada rakyat, kita kena pastikan negara kita ada politik yang tulen, benar dan stabil. Kalau nak stabil, ilmu fizik kata yang besar kena jadi tapak. Kalau kecil jadi tapak, besar di atas dia macam gasing. Waktu dia berputar, dia berdiri. Berhenti berputar, dia kena terbalik. Kenapa? Bawah kecil, besarnya di atas. Dalam sebuah negara majmuk seperti kita, yang nak pada keamanan tu bukan orang Melayu saja. Nak pada sejahtera bukan orang Melayu saja. Nak kepada kesejahteraan dan sebagainya.
diperlukan oleh semua rakyat Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Dayak, orang asli Malanau, Iban dan sebagainya. Kalau kita tak susun negara yang orang Islam majoriti, orang Melayu majoriti, Bumi Putra majoriti, kamu dah terpecah belah. Bagaimana negara nak aman? Kena jujur dalam soal ini. Orang Cina, orang India ada kena terima hakikat negara ini tak boleh diamankan dengan bawa politik. Orang Cina bersatu tapi pecah belahkan Melayu. Ada parti yang bawa ideologi seperti ini. Main sentimen dengan orang Cina supaya orang Cina bersatu. Kemudian nak merintah, cari jalan supaya orang Melayu berpecah belah. Politik itu tak menguntungkan sesiapa. Kerana yang besar tadi patut bercantum, duduk di bawah. Siapa yang besar? Melayu, Islam, Bumi Putra. Negara ini insyaAllah akan selamat kalau Tuhan punya asal orang pribumi, orang Melayu, orang Islam. Ubah cara politik daripada nak berpuak, berpecah, kena berpakat. Berpakat ni bukan arti yang semestinya masuk satu parti. Nak masuk parti macam-macam, masuklah. Tapi malangnya, masih ramai pemimpin politik mengutamakan perpecahan bagi nak capai matlamat masing-masing, bukan matlamat agama. Sedangkan kalau nak berpadu, nak berpakat, bukan payah. Patutnya kita lah orang paling mudah. Kiblat satu, Allah satu, Quran satu, Rasul satu. Patut paling mudah. Kita lah orang yang ada panduan cara nak berpadu. Orang lain saya tak tahu, agama lain saya tak tahu. Tapi Islam ni ada panduan dia. Termasuk ayat yang saya baca tadi. Termasuk juga ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran, jangan berpecah, jangan berpecah, jangan berpecah. Tapi banyak orang tak nak ikut. Itu berbeza pendapat dengan saya. Tapi hari ini tuan-tuan, alhamdulillah, saya sebenarnya tidak pernah benci pada UMNO. Sebab tu saya datang sini nak berceramah di Johor, saya cuak. Saya mengaku tu terang, saya cuak. Saya bimbang bila saya bersyarah sekarang ni dunia, walaupun bersyarah kat sini, satu Malaysia dengar, takut-takut kawan-kawan dalam UMNO kecil hati. Saya, alam saya duduk sini 2-3 hari, orang UMNO datang jumpa saya, ada datang secara bersembunyi, ada datang secara terang-terang. Petang tadi datang makan sama-sama terang-terang dalam kedai, orang UMNO. Orang PAS tak datang jumpa saya sebab dia tak berapa kenal saya. Saya pun tak berapa kenal orang PAS. Style saya pun belum style PAS, style saya pun style UMNO lagi. Alhamdulillah. Tak apalah berbeza parti, silaturahim kita jaga. Takkan nak bergaduh selama-lamanya. Jadi bila datang ke Bakri ni, kawan-kawan saya ramai. Bekas ketua bahagian sini, pegawai khas saya, Alia Muhammad sekarang ini. Datang jumpa. Tapi pokok pangkalnya satu perkara. Orang Melayu, orang Islam kena ambil tanggungjawab untuk bersatu padu menstabilkan politik. Jangan serahkan kuasa nak menstabilkan negara kepada orang lain. Kadang-kadang kita berpecah belah. Kadang sedih tengok waktu muafakat nasional aman damai dalam sosial media. Tak ada dah serang sama sendiri, tak ada menghina ulama, tak ada dah perangai menghina ustaz, menghina orang agama, menghina kupiah, menghina jubah, menghina serban. Hari ini orang Melayu, pemimpin Melayu, pemimpin Islam pangkat besar, tak ada perasaan malu langsung menyerang sama sendiri. Menghina orang agama, menghina tok guru, menghina ulama. Saya kata mereka lupa yang iman mereka sendiri, amalan mereka sendiri, ilmu mereka sendiri tak sampai pun ke hujung kuku orang yang mereka hina. Tapi nafsu-nafsi dalam politik mempertajamkan kebencian,
sesama sendiri, apalagi dengan melemparkan fitnah-fitnah yang berbagai-bagai. Saya tak mau masuk dalam politik yang sedemikian. Tapi yang penting, yang besar sekali tuan-tuan, saya berpegang pada satu dasar. Politik dalam negara ini akan hanya stable, akan hanya mencapai satu titik kestabilan yang membolehkan kerajaan betul-betul kerja untuk rakyat. Yang pertama, kelompok teras mesti bersatu padu. Sebab itulah orang matikan Muafakat Nasional. Saya masih jeng-jeng sampai sekarang. Tak boleh jadi badan politik, NGO pun saya jeng-jeng sampai sekarang. Kenapa? Saya nak terus menghidupkan, mentarbiahkan anak-anak muda, orang baru politik, kawan-kawan dalam parti sahabat, dalam parti lawan. Perlu nak terus diteruskan mentarbiah secara politik. Bahwasanya tolong jangan tajamkan perpecahan di kalangan ummah, kerana kita memerlukan pada kesatuan dan penyatuan. Kerana itulah janji Allah, kalau kita tidak bercerai-berai, kita ikat perjuangan kita dengan tali Allah. Jangan kembali semula ke zaman jahiliyah yang Allah telah beri amaran dalam surah Al-Imran, wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Kalau nak balik semula kepada PA perangai zaman jahiliyah, suka bergaduh, suka berperang, maka tunggulah azab yang amat pedih. Kenapa banyak negara-negara di kalangan negara orang Islam, negara kaya raya menderita? Sebab berpecah belah. Kenapa Arab lemah? Kerana berpecah belah. Kerana Palestin tak kuat? Kerana berpecah belah. Maka kita dalam negara kita yang dah sememang tak berapa ramai, tak boleh berpecah belah. Kita mesti cari jalan ke arah penyatuan dan perpaduan. Dan kita dah tengok dengan mata kepala kita sendiri, bila PAS Bersatu dan UMNO duduk dalam satu saf bawah Muafakat Nasional, antara yang kita uji adalah di Johor, di Tanjung Piai, calonnya Cina, tapi PAS sokong, UMNO sokong. Waktu itu rakyat bersama, kita menang. Tapi Zahid kata, kita dah kuat, kita boleh tenang bersatu, kita boleh tanding solo. Saya kata, jangan solo. Dia kata, tak apa solo. Silakan. Anwar Musa betul ke Zahid betul sekarang? Kawan-kawan UMNO tolong jawab. Anwar Musa betul atau Zahid Hamidi betul? Bertanding solo dalam PRU. Akhirnya, tak pernah berlaku dalam sejarah. 7 negeri kosong. 1 kerusi pun tak dapat. Kemudian saya kata lagi, lepas pada pilihan raya umum, jangan tinggalkan sahabat-sahabat yang mendapat mandat rakyat atas dasar yang sama. No Anwar, no DAP. UMNO menang kerana no Anwar, no DAP. Perikatan Nasional menang kerana no Anwar, no DAP. Gagasan Sarawak kata menang kerana no Anwar, no DAP. Semuanya mandat yang sama. Bilangan cukup 130. Patut dah boleh buat kerajaan. Tapi kerana ada perancangan antara guru dengan murid, lari ke 30 kursi, buat kerajaan yang ada sekarang. Sekali lagi saya kata, buat benda boleh, kuasa ada. Tapi buat benda tak baca hati nurani rakyat, buruk padahnya. Ya jadi kerajaan, ya jadi Perdana Menteri, ya jadi Timbalan Perdana Menteri, datang pilihan raya negeri, walaupun kamu ada kuasa, kamu ada pangkat, kamu paksa pegawai kerajaan, kamu taburkan duit dan peruntukan rakyat, kamu ugut orang tu, ugut orang ini, kamu lanyak MB itu, kamu lanyak MB ini, kamu tetap kalah teruk. Dan UMNO kalah dengan paling teruk dalam sejarah sejak tahun 1946. Tak pernah di Terengganu kosong kerusi, Kelantan kosong kerusi, di Kedah dan sebagainya. Sekarang siapa betul? Anwar Musa betul ke Zahid Hamidi betul? Tapi kalau untuk tujuan cita-cita pribadi Zahid, nampaknya alhamdulillah berhasil dia. Saya tak nak komen bab itu. Saya kalau kawan-kawan susah, kemudian senang, saya tumpang bersyukurlah. Saya tak nak komen soal-soal pribadi orang, kerana saya yakin rakyat dah bijak boleh menilai. Tapi kalau matlamat agenda pribadi, ya, agenda pribadi sudah boleh dicapai. Tapi agenda ummah bagaimana? Kamu menopang dalam kerajaan, kuasa tak ada.
DAP menempelak negara ini mesti kekal menjadi negara sekular. Di mana maruah kamu? Dato' On bangkit sehingga mewujudkan Parti UMNO tahun 46 kerana penjajah Inggeris menggunakan perlembagaan Malayan Union yang nak mensekularkan negara ini. Pemimpin kita terdahulu berjuang bersama-sama termasuk UMNO dan PAS sehingga akhirnya Lord Reed terpaksa mengubah penggubalan undang-undang perlembagaan negara lalu diberikan agama kepada negara ini, iaitu Islam adalah agama bagi persekutuan. Ayatnya pendek, tapi PAS dan UMNO berjuang berunding dengan jawatan kuasa Suruhanjaya Lord Reed sehingga dapat tulis dalam perlembagaan Islam adalah agama bagi persekutuan. Apa maknanya? Malaysia tidak boleh jadi sebuah negara sekular. Negara sekular ni urusan agama, urusan peribadi. Urusan politik, kerajaan jaga. Tak boleh. Kita kerajaan tu sendiri kena jaga kepentingan agama. Kemudian DAP menegaskan bila orang UMNO cadang supaya Malaysia, dasar Malaysia hendaklah digugurkan. Sekali lagi kena terpelak. Kamu duduk dalam kerajaan tak boleh berbuat apa-apa. Sedangkan dasar Malaysia itu ciptaan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew masuk tahun 63 bawa dasar Malaysia. Tujuannya nak mensamakan dengan dasar yang dia buat di Singapura untuk Malaysia. Tuan Rahman rela hilang Singapura, tolak Singapura keluar kerana tak mahu dasar Malaysia Lee Kuan Yew. Parti PAP dan Singapura dikeluarkan nak menyelamatkan Malaysia. Dan selama lamanya orang Melayu semua sekali pertahankan no Malaysia kecuali bagi DAP. Hari ini DAP dalam kerajaan dengan bangga menempelak depan-depan orang UMNO ada bahawasanya tak akan gugurkan perjuangan Malaysia. Inilah soal dasar. Kalau dikatakan kita berjuang untuk nak menegakkan Islam, maksud Islam yang kita tegak tu Islam yang telah diuji akan memberikan keadilan kepada semua. Orang bukan Islam, dia kena patut tolong mendoakan. Kerana bila Islam memerintah, dalam sejarah dibuktikan berpanduan dan adil. Belum tahu lagi kalau orang yang tak berpandukan agama memerintah. Tapi kalau Islam, kalau orang itu betul memerintah cara Islam, dia tak boleh berlaku zalim. Dia tak boleh berlaku asabiyah. Nabi bersabda laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan aku orang menyeru atas nama perkauman, bukan golongan aku orang yang berjuang atas nama perkauman ataupun mati kerana berjuang atas dasar perkauman. Tegas dalam soal Islam, tak boleh resis. Islam suruh sayang kaum apa, warna kulit apa. Kena sayang satu sama lain. Hatta dengan haiwan dan tumbuhan hidupan lain pun disuruh berkasih sayang. Tak boleh melakukan kerosakan di muka bumi. Itu Islam. Yang dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Saya selalu kata Islam ini bukan rahmatan lil muslimin. Islam ini bukan rahmat untuk orang Islam. Islam itu rahmatan lil alamin dengan syarat buat cara betul ikut Islam. Islam tak perlu bimbang. Dalam Islam jelas soal nak beribadat, semua siapa nak beribadat cara rasul ikut cara masing-masing. Dalam Quran jelas sebut qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum a'biduna ma a'budu wala ana amidum ma'abattum wala antum amiduna ma'abud lakum jidukum waliyadi. Beritahulah pada orang kafir, orang yang bukan Islam, bahawasanya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tak sembah apa aku sembah. Aku tak ibadat cara kamu beribadat dan kamu tidak akan ibadat cara aku beribadat. Lakum jidukum waliyadi, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jelas prinsip dalam Islam. Jadi Islam
tak perlu dimomokkan untuk menakut-nakutkan. Islam sejarahnya kalau buat dengan cara betul sejahterakan. Ada juga orang yang guna nama Islam naik kapal terbang, langgar bangunan, guna nama Islam bunuh. Yang rosak ni di mana-mana pun ada, sama Islam boleh bunuh. Itu orang yang tidak ikut cara yang betul. Dalam negara kita, kita ambil pendekatan Islam untuk membawa kesejahteraan kepada semua. Sebab itulah Pak memperjuangkan dasar berpegang kuat kepada dasar Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi bila datang pilihan raya mai ini tuan-tuan, walaupun dia pilihan raya kecil, penting. Macam mana kita nak betulkan kerosakan depan mata kita? Perdana Menteri 10 tak pernah dapat mandat rakyat. Ada 30 kursi dia baru ni. Yang memangkah PN tolak dia, yang memangkah BN pun tolak dia, yang memangkah GPS pun tolak dia. Tapi lepas pilihan raya, lain dipangkah, lain dapat. Betul tak? Anak cacing dalam kopi pakai cacing boleh DAP. Sedangkan tidak niat nak boleh DAP dah nak buat macam mana lepas mengundi ayah dah tak boleh buat apa-apa. Nah, dah pukul 12. Saya tak pernah bersarah 20 minit. Tapi rumusan pilihan raya referendum rakyat. Pilihan raya ini bukan soal pilihan raya orang Melayu. Orang Cina lebih-lebih lagi kena berfikir. BAP tak buat apa pun untuk orang Cina sekarang. Jadi dia banyak, dia tak dapat buat. 22 bulan apa benda BAP buat waktu dia di bawah PH. Dia tak boleh buat. Dia nak memburukkan MCA. MCA ada sejarah. Belum merdeka, sampailah akhir ini. Saya jadi menteri berpuluh tahun. Saya tengok bagaimana pemimpin-pemimpin Cina, MCA dan gerakan membela, memperjuangkan nasib kawan-kawan orang Cina. Saya tak nampak apa dia yang DAP buat untuk orang Cina. Cuma memainkan sentimen. Hari ini apa yang berlaku di aku kata Zahid, kalau sebelum pada ni DAP memperjuangkan anti-kleptokrasi, kleptokrasi bawa duduk kat dalam, tak ada dalam PN. Menolak ketidakmampuan kakistokrasi, kakistokrasi pun duduk dalam kerajaan. Menolak hipokrasi, hipokrit juga duduk dalam kerajaan. Perikatan Nasional, insyaAllah alhamdulillah selamat. Kita nasib baik ada Tan Sri Muhyiddin, orang yang tegas, tak berganjak. Berapa kali saya jumpa dia pujuk nak suruh lantik Zahid jadi timbalan Perdana Menteri. Dia kata dia tak ada peribadi dengan sesiapa. Depan semua 40 ahli parlimen, di bangunan parlimen, diasak oleh ahli parlimen UMNO ketika itu. Muhyiddin tak berganjak, tegas. Beliau tidak akan campur urusan mahkamah. Kerana satu dunia akan mengutuk beliau kalau beliau menyalahgunakan kuasa campur dalam urusan mahkamah. Syabas Tan Sri Muhyiddin, yang Anwar Ibrahim tak dapat buat seperti Tan Sri Muhyiddin buat hari ini. Anwar Ibrahim telah tunduk kepada Zahid dengan jelas mencampuri urusan proses mahkamah. Sebab bukan mahkamah yang melepaskan Zahid. Yang melepaskan Zahid ialah AG yang tak mahu meneruskan pendakwaan. Mahkamah tak ada pilihan sebab tak mahu meneruskan pendakwaan. Tasim ini rela dipecat kerana menegur isu 1MDB. Sampai hari ini tegas terbukti beliau betul benar wujud isu 1MDB yang sampai hari ini pun rakyat dan kerajaan masih lagi kena bayar hutang 1MDB berbilion banyaknya. Sampai saat ini, hari ini masih lagi membayar hutang kerugian daripada 1MDB. Waktu tu orang tak faham lagi. Tan Sri Muhyiddin dah bangun membakar diri je sehingga beliau dipecah. Alhamdulillah dah tak ramai pemimpin yang ada pendirian dan penegasan. Hari ini ada di dalam Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin, digabung pula dengan kekuatan Tok Guru Haji Hadi, yang dalam setiap benda penilaiannya adalah urusan agama. Saya terlibat waktu tak berunding-runding soal jawatan nak bentuk kerajaan. Orang ni tutup jawatan itu, tutup jawatan ini, nak kursi itu, kursi ini. Tunggu Haji, sebelum buat kerajaan lagi Tunggu Haji disebut dah. Jangan masukkan dia nama dalam senarai kabinet.
saya terlibat nak merundi ke jawatan supaya Mak Sabri ganti Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Saya terlibat secara langsung dalam pejabat saya. Saya yang menandatangani surat persetujuan antara Muhyiddin dengan Ismail Sabri. Waktu itu PAS hanya sokong saja, tak tutup pejabatan untuk PAS. Allahu Akbar. Maka saya yang nak pegang pada kebenaran, saya tengok alhamdulillah tiga parti yang berpangkat nak buat wakaf nasional bersatu, PAS, UMNO. UMNO mufarakah dan dia buang saya. Orang pujuk saya supaya masuk UMNO. Saya kata nak pujuk untuk masuk UMNO macam mana? UMNO sekarang telah tinggalkan semua tanggungjawab dia. Tanggungjawab yang menyatu padukan dia tak nak. Tanggungjawab nak jaga kekuatan Islam dia tak nak. Tanggungjawab untuk menjaga muafakat nasional yang kita dah ikrarkan. Tanda tangan hitam putih. Kalau ada perbezaan pendapat, kembali kepada Quran, hadis, kias, ijma. Kita sain, Zahid sain, saya sain, Haji Hadi sain, Taqiyuddin sain. Tiba-tiba bila ada perbezaan pendapat, tak nak rujuk pada Al-Quran. Terus pergi berunding dengan Anthony Loop. Maka sebagai orang yang berada nak tengok kebenaran dalam soal ini, jelas PAS lebih benar. Jelas Bersatu lebih benar. Bukannya Zahid. Saya tak kata UMNO, saya kata Zahid. Maka bila dia buang saya, saya ada dua pilihan. Pertama, dia sebelah saya pun mengaku kalah, saya pun duduk diam, matilah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tamaklah riwayat politik Anwar kena sebelah oleh Ponorogo. Boleh dah nak rehat pun dalam pembenar. Boleh dah nak berhenti pun dah jadi menteri pak portfolio. Umur pun dah 67 tahun, boleh dah nak rehat. Kebetulan. Tapi kita orang perjuangan, macam mana tengok MN separuh jalan, macam mana tengok orang Melayu Islam tak menjadi tugas tampuk pemerintahan, macam mana saya jadi menteri sekian lama, masalah orang kampung tak selesai, masalah student tak selesai, masalah ekonomi tak selesai, saya jadi pengurusi jawatankuasa jihad membasmi inflasi dan sebagainya. Banyak kerja tak selesai. Waktu COVID saya berpas pula sebagai menteri. Tengok penderitaan rakyat. Rakyat nak dapat lesen menjaja pun payah. Nak cari makan pun payah. Hilang pekerjaan, hilang pendapatan. Mata wang jatuh. Ekonomi merudum. Nak niaga payah. Bantuan kerajaan payah. Maka saya boleh nak duduk. Suara masih boleh bersuara. Tenaga masih ada. Saya kata saya kena berjuang. Tapi nak berjuang, UMNO buang saya. Maka tak mengapa. Saya masih ada satu lagi parti yang mungkin lebih baik pada UMNO. Lalu saya bersukarela menjadi ahli PAS. Dan hari ini saya meneruskan perjuangan saya melalui parti PAS. Maka tuan-tuan, sebagai ahli PAS, saya ingin membantu sahabat saya. Alhamdulillah, saya gembira melihat PAS sekarang kerana kepimpinan calon-calonnya berbagai-bagai. Dalam kawasan saya di Kok Lanas, kursi saya lama, calon yang ditampilkan accountant Don Melo di mana kampung saya berada, calonnya adalah lawyer. Di sini calonnya adalah pakar doktor, pakar Dr. Afi Barudin, Dr. YB Mastura, PhD. Alhamdulillah. Selain daripada tokoh-tokoh ilmuan agama dan sebagainya. Alhamdulillah. Masa dah habis ni. Duduklah kerajaan lebih 15 minit tak apa. Ini kalau duduk sebelah lawan ni aku kot papa je lah. Tapi semua boleh pun, undi awal pun, pangkah Perikatan Nasional Melaka lah ni. Askar baik pun, dia faham. Minta maaf ya sebab saya tak pakai jam ya kalau ada polis. Saya dah berhenti dah ni. Jadi saya cuma nak merayu pada tuan-tuan, adik kakak saya di Bakri ni, di Simpang Terang ini. Adik-adik UMNO saya tahu, dia jumpa saya ramai, cakap mereka tengah keliru. Sebab Dacing tak ada kali ni. Kebetulannya Dacing tak ada. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Sembilan hari bulan tak ada Dacing, pakatlah ramai-ramai pangkah Perikatan. Itu patokah untuk sahabat-sahabat saya dalam UMNO. Lagipun ini saja peluang kita nak menghidupkan UMNO. Nak menghidupkan UMNO, jangan matikan PAS dan Bersatu. Ketidak kehulu tidak, kehilir tidak. Akhirnya yang nak melamatkan orang mukmin di kalangan orang mukmin. Nak melambatkan orang Islam adalah orang Islam. Nak melambatkan parti-parti orang Islam, kena hidup parti-parti Islam. Jangan bunuh PAS-PAS mati, UMNO pun tak hidup. Itu bukan caranya. Jadi tidaklah salah 9 bulan nanti
Walaupun kita ketua cawangan UMNO, walaupun kita orang UMNO, kita tahu kalau undi PH pun, kalau undi amanah pun, hanya memperkuatkan DAP. Lebih baiklah kita undi Dr. Mazri, memperkuatkan Perikatan Nasional. Masih ada esok untuk kita bersama. Ini rayuan saya kepada sahabat-sahabat. Jaga ukhuwah, penyatuan dan kesatuan kita. Politik besok mungkin tidak serupa dengan politik yang semalam. Masih ada esok. Asalkan tanya tanam dalam hati. Marilah kita kembali kepada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, insyaallah. Terima kasih tuan-tuan. Sedap pula berceramah dalam lori ini. Lori ini saya yang melancarkan hari itu waktu di jenderi. Tengok malam ni tengok ada sampai ke sini. Saya lancarkan di PRN apa tu di kawasan MB Kedah. Tengok sampai ke sini penjual bagus. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sedap pula rasa ceramah atas lori. Dekat luar dia, kenapa penceramah duduk tinggi, orang lain duduk bawah sangat, rupanya atas lori. Tengok belah kerajaan, kemah besar dengan aircon depan, aircon belakang, aircon kiri, aircon kanan, mikrofon besar, kemah besar, ya? Orang pun datang pun ramai sebab kena paksa semua. Tapi yang pentingnya undi besar dapat kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.